Nah, saya mau mampir sama ibu-ibu yang ada di sini. Wow, di sini ada tanaman kacang. Ada bibit sawit. Ibu nggak hadir kah hari ini ke balai? Bapak-bapak. Apa kabar ibu? Baik. Baik, alhamdulillah. Nggak. Salim. Udah bisa dipoto juga. Udah berjerbah. Nanti dikat. Wih, mantap. Ibu, di belakang sudah ada tanaman. Kan baru datang dari Kerendaru. Mantap. Mantap ya. Tren lama di sana. Oh. Ya. Kemarin pulang dari kampung baru nyangkul. Belum nanam, baru mulai nanam. Tapi kalau bisa dianu bagus juga, bersih. Di sana ya. Nanti saya kesini mau nge-vlog, mau bikin video Bu ya. Saya mau liatin dulu tanamannya. Ini ada bibit sawit. Saya belum punya tanaman, baru terang sana. Di sini ada singkong. Di tempat kita lihat dulu. Nanti kita rumahnya di mana? Di sana. Oh, nanti kita ke sana ya. Mantap kok tanaman. Kita mau anu dulu ini apa namanya di balai. Penggalian gagasan. Nah, hadir aja nanti usulkan apa yang mau diminta di sini. Bisa ibu-ibu. Bisa sekali. Nih banyak tanaman. Wah, ih, lama kita enggak nge-vlog ke sini. Oke guys, secara umum dulu kuliatin ya nih videonya. Nah, banyak di sini tanaman yang sudah ditanami. Ini warga trans penduduk asal yang kemarin ditempatkan di bulan November dan sudah banyak menghasilkan tanaman di sini ya. Di belakang sana juga saya lihat ladangnya sudah dibersihkan dan digemburkan tanahnya. Nah, sebetulnya lahannya masih luas ya, hanya saja belum ada pembangunan. Ini ada singkong. Nanti kita jalan-jalan ke ladangnya Ibu Ina. Ibu Ina ya? Ya. Ibu Ina. Nih. Ada bibit sawit. Ini bibit sawit kah? Kelapa? Sawit. Sawit kan? Bibit sawit. Terong aja beli ini. Perhatikan datang. Nih, di sini ada kacang. Cabe. Di sana yang banyak cabenya. Ini nanti habis dari sana aku ke sini lagi ya. Aku lama enggak jalan-jalan ke sini bikin video. Ini loh, ini bersih sampai belakang dulu. Oh, yang di belakangnya. Nih, seperti inilah permukiman transmigrasi baru. Nah, di sini juga ada ubi. Sudah dibersihkan nih. Rapat tentang apa sih? Untuk anu usulan pembangunan di RT5. Iya, dimohon dulu diajukan. Bersih. Ladangnya di belakang, nanti kita jalan-jalan. Karena kita ada agenda dulu pagi ini. Hanya saja tadi belum terkumpul ya. Jadi kita sempatkan dulu ke sini. Tuh. Oh, di belakang sana. Tuh, lihat. Gembur ya, subur tanahnya. Ini juga ada bibit sawit. Bibit sawitnya dari mana, Ibu? Oh, dari Medan. Siapa yang jual di sini? Ada yang jual di sini? Dibawakan apa? Oh, online. Ini bagus nih tanamannya. Tuh, di depan situ juga gembur. Bersih. Mau ditanami apa nanti nih, Bu? Sudah ditanami kacang tanah. Kacang tanah. Kayak yang di sebelah itu ya? Iya. Kacang tanah. Terus, di sana banyak singkong. Oh, dari balik iya, kampung. Makanya belum punya sayuran banyak. Tapi bersih. Kampungnya. Baru berapa hari datang sudah bersih lagi. Satu bulan di sana. Tuh.
Di sana banyak ya. Tempatnya Bu Ina nanti di sana ya. Dekatan siapa? Tanamannya sedikit. Dekat rumahnya siapa? Yang dekat rumah kakak itu jauh perumahan yang kemarin. Oh, yang 15 kakak itu ya? Iya. Oh iya, betul. Tapi di depan-depannya aja ada tanaman-tanaman, di belakang ujung anu pohon pisang semua. Itu lagi nyebut tanah anu itu lah, kangkung. Kita liatin. Ini sudah ditanami kacang apa? Kacang tanah. Nih. Di sini juga ada jagung. Ditanami jagung. Nih. Ngapain Ibu? Wah. Kangkungnya fresh banget nih. Sudah dipanen ya. Tanamannya banyak ini. Ada ubi. Itulah main-main ke sini. Mampir dulu, Bu. Iya, Bu. Di belakang ada tanamannya juga? Ada timun. Timunnya? Ya, nantilah jalan-jalan. Soalnya ada agenda dulu ini ke balai. Bapaknya hadir kah, Bu, nanti? Baru tadi. Oh, udah berangkat ya? Ya sudah, kami ke sana. Nih, bersih, sudah ditanami kacang tanah. Di sana itu lapang. Nah, jadi 1/4 hektar untuk pekarangan. Nah, di belakang sana juga ada 3/4 untuk lahan usaha satu. Jalan-jalan lagi. Bu, saya mau nanya tentang PKH itu. Nah. Sana pojok. Itu kan. Nah, setelah sekian lama ndak ke sini ternyata sudah banyak tanaman, guys. Kita lanjut ke sana. Bukan. Tuh, pojok.